Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, salam mekar, salam bahagia, salam mekar di hati. Ya, itu tagline RPG Kampus Belajar Melewa. Dan selamat sejahtera, salam mekar, salam bahagia. Belum lagi silentkan phone. Okay. Welcome to Dr. Zara Live. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah pun sudi masuk ke dalam studio. Untuk bersama saya hari ini, malam ini saya akan bersama dua orang rakan baik saya dalam bidang kajian tindakan. Kedua-dua mereka ini menggunakan reka bentuk kajian tindakan di peringkat PhD mereka. Kami bertiga adalah antara yang, maknanya antara yang yang menggunakan ya AR di peringkat PhD kami. So malam ini kita akan memfokus kepada planning your action research. Tapi sebelum ini banyak dah saya berkongsi tentang kajian tindakan. Namun terdapat banyak pertanyaan dan request daripada followers dan subscribers di YouTube tentang menggunakan AR di peringkat pasca siswazah khususnya di PhD, dan ada pertanyaan tentang dari segi validity and reliability ataupun keesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian tindakan. Jadi malam ini, kalau dahulu saya banyak bercerita tentang bagaimana kita nak memulakan mencari fokus dalam konsep kajian tindakan itu sendiri, tapi malam ini sebenarnya kita memfokus sedikit ya. Fokus kita adalah banyak mengkhusus kepada validity and reliability dalam konteks kajian tindakan. Jadi jangan lupa share lagi ya, baru 64 orang ni. Kalau boleh 100 orang barulah syok saya nak bawa saya punya dua pakar ya. Saya boleh katakan mereka ni pakar kajian tindakan, dan kami adalah antara orang yang sangat passion tentang AR, banyak membuat perkongsian tentang action research di peringkat RPG dan juga di peringkat sekolah ya, dan juga di peringkat BPG. Banyak kami berkongsi tentang kajian tindakan. Okay, kajian tindakan ini memang sesuai untuk cikgu-cikgu, sebab the purpose of action research is to improve practice. Okay, it is nothing to do with testing hypothesis. Alright, so action research adalah untuk menambah baik amalan. Tak kira lah amalan sebagai guru, amalan kita di contohnya di kilang, banyak juga. Saya ada kawan yang juga buat research di peringkat PhD tapi membuatnya di kilang menggunakan action research. Sebab action research ni bukan hanya untuk cikgu. Asalnya juga di bidang bisnes ya, bagaimana macam mana nak menambah baik amalan di kilang ataupun di institusi ya. Jadi kita cikgu, pasal kita ada amalan ya, kita mengajar pedagogi kita, sudah tentulah kita perlu tambah baik ya. Jadi tools yang boleh kita gunakan untuk improve kita punya practice adalah kajian tindakan. So malam ini kita akan sembang-sembang ya, tentang macam mana kita nak mula merancang ya kajian tindakan ya, apa yang perlu kita lakukan, dan khususnya sebab banyak pertanyaan tentang dari segi keesahan, kebolehpercayaan kajian tindakan ini. Bolehkah dibuat di peringkat PhD? Ada yang tak confident, ada yang masih ragu-ragu tentang kajian tindakan. Malam ini kita bawa dua orang pakar untuk berkongsi tentang ini. So, jadi share lagi, saya nak welcome siapa yang dah ada kat dalam ini. Malam ini kita bersiaran daripada YouTube sahaja ya, sebab di Facebook ada tersilap apa tu, saya tertulis AM ya, sedangkan kita sebenarnya adalah waktu malam ya, jadi dia dah delete daripada kita punya schedule. Okey, saya nak ucap selamat datang kepada Haramani, Nur Asia, Madhana, Aidil, Suhana, beritahulah daripada mana, Zahara, Khatijah, Nur Najiha, Dayang Safuya, Lailatul Suryani, wah ramai ni, Fizrin, okay, Nurul Hafizah, Ji Wamala. Sekiranya anda sedang melaksanakan kajian tindakan di peringkat pasca siswazah, sila nyatakan, alright. Dan satu lagi, sekiranya anda ada pandangan ataupun persoalan
tentang kajian tindakan. Ini masanya untuk anda tanya kami. Jangan lepaskan peluang. InsyaAllah kami akan cuba jawab. Okay, berikan respon terhadap pertanyaan anda semua. Ya. Jadi nampaknya kita dah ada 100 lebih di dalam konti. Jadi saya nak bawa lah. Okay, keep smile. Dari mana ni? Yoza Adam, Ita, Zura Zita, okay, Zuraida, Syafi'i, Susiuhong, Banu, Priya, Teacher Azah, Juliana, Khairati. Okay, dah ramai ni. Alright, saya nak bawa dua orang sahabat saya, iaitu Dr. Satira Haji Ahmad dan juga Dr. Khairul Faizi. Okey, ini dia dua orang tetamu kita malam ini. Rakan saya, kami bertiga ni sangat passion ya kepada kajian tindakan. Alhamdulillah, saya nak ucapkan selamat datang kepada dua orang adinda saya. Yang pertama, Dr. Satira Haji Ahmad daripada IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Ah, Nazir, hampir dah tadi. Pasal ini hari yang pertama ya, bersiaran daripada Kedah. Nanti dia boleh ceritalah. Dalam poster daripada IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Tapi malam ini beliau bersiaran dari IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Dan adinda saya yang kedua iaitu Dr. Khairul Faizi bin Lokman. Ini adinda bongsu dalam kajian tindakan di peringkat PhD. Now, sebelum kita bersembang jauh, saya nak ucapkan selamat datang kepada kedua-dua panel yang saya sayangi. Dan apa khabar Dr. Satira? Alhamdulillah. Terima kasih. Ceritalah sikit. Dengarnya cerita dah terbang jauh ni. Apa cerita ni? Silakan. Okey. Terima kasih Dr. Zaila. Rindu pula untuk bersama dalam ruangan Santai Action Research ni bersama Dr. Zaila. Ya. Saya dah lama tak ke udara dalam YouTube. Alhamdulillah, saya sekarang dalam poster diletak IPG Bahasa Antarabangsa. Yes, I was there before. Hari ini hari pertama saya di IPG Campus Sultan Abdul Halim. Ni mark the history lah, first day dan terus ke udara bersama Dr. Zaila untuk action research, project action. Berseri-seri, saya tak tahu lampu ke apa ke, memang muka very, saya pun nak tengok malam ni kan, selalu saya yang berseri-seri. Oh, okay. Dan kita nak ucap juga selamat datang kepada Dr. Khairul Faizi. So, apa projek terkini yang sedang you lakukan di Ilmu Khas? Okey, sekarang ni Assalamualaikum juga, terima kasih dulu kepada Dr. Zaila, selamat datang juga Dr. Satira dan selamat berjaya di IPG Baharu di Kedah sana jauh ya. Projek terbaru biasalah di kampus sibuk dengan program transformasi minda untuk sahkan jawatan guru-guru di Kuala Lumpur, dan saya sebenarnya memang ada community sendirilah, tapi kajian tindakan di peringkat sekolah lah. Memang saya ada bawa beberapa guru kohort pertama. InsyaAllah Khamis ni akan berlangsungnya di mana mereka akan kata orang tu berceritalah tentang apa yang mereka dah buat, dan Dr. Zaila ada bersama insyaAllah pada hari Khamis nanti pagi. Ya, itu saja. InsyaAllah, mudah-mudahan kan. Kita cubalah setiap upaya. Kalau action research saja, memang semangatlah kan. Kami tiga orang ni memang sekarang ni tengah promote kajian tindakan. Jadi untuk makluman semua, tujuan kita malam ini adalah ada dua lah, serampang dua mata. Di samping kita sebenarnya nak mempromosikan kajian tindakan, harapan kami adalah harapan kami untuk memberi motivasi, inspirasi kepada adik-adik guru di luar sana yang sedang ataupun nak mula embark on action research or sedang melaksanakan, tak kiralah sama ada di peringkat sekolah ataupun sedang melaksanakan di peringkat PhD ataupun di peringkat masters. Dan di samping itu juga memandang ya, untuk makluman kedua-dua panel, disebabkan terdapat request yang sebenarnya banyak, kadang-kadang persoalan-persoalan message yang diajukan kepada saya rasa senang kita address teruslah di dalam live supaya orang lain juga dapat manfaat, walaupun satu dua yang tak ramai yang tanya, tapi alang-alang dah tanya, jadi saya bawa ke dalam live, saya bawa ya. Tak syok lah kalau saya cakap seseorang kan, dan saya pun sebenarnya dah 20 tahun ya, dah hampir 20 tahun, dah lama dah, tahun 2000 dulu dah buat kajian tindakan. Dalam kajian tindakan ini kita ada yang fresh, yang baru-baru grad ya. Contohnya Dr. Khairul, baru saja 2019 kalau tak silap, dan Dr. Satrah juga
tak adalah baru sangat, 2017 kan? Ah, 2017. Jadi ini fresh. Jadi dia mereka lebih terkini dalam bidang kajian tindakan. Ini saya ni kira dah makcik-makcik lah, dah lama kan nak retire pun. Ini orang-orang baru yang saya nak ketengahkan, insya-Allah akan memperjuangkan kajian tindakan di Malaysia, insya-Allah. Okey, jom. Kita dah 200 lebih dalam studio. Kita nak sebelum kita nak bertanya kepada panel kita, sebelum ini kita dah banyak buat sesi on kajian tindakan. Okay, saya selalu beritahu ya, terlalu banyak misconception tentang kajian tindakan ini. Selalunya orang menggunakan kajian tindakan ini untuk mencari keberkesanan kan. Selalu dia melihat kepada nak meningkatkan pencapaian pelajar dan sebagainya ya. Jadi saya ingin kembalikanlah dia punya kajian tindakan, asas dia, dia pokok kajian tindakan itu sebenarnya, supaya tidak lari jauh ya. Dan kita kadang-kadang terlalu terbawa-bawa dengan kajian biasa, sebab sebelum kajian tindakan ini ramai pengkaji di Malaysia menggunakan kaedah eksperimen ya, kuasa eksperimen, di mana tujuannya adalah untuk menguji hipotesis dan menggunakan istilah-istilah seperti responden, sampel, persampelan kan. Jadi pre-testnya, post-testnya dan istilah-istilah ini bila datang kajian tindakan mereka terbawa-bawa masuk. Jadi menyebabkan terlalu banyak kekeliruan di dalam alam maya, di internet. Bila kita lihat sharing ya, perkongsian kajian tindakan, kadang-kadang bila kita baca kita keliru. Kita lihat sepertinya mencari keberkesanan, kita lihat macam kajian eksperimen. Tapi bila kita baca, kita buka, kita bedah sedikit, kita dapati oh ini kajian tindakan ya. Tetapi bila kita membaca, kita lihat kajian yang dilaksanakan itu banyak tentang pengajaran mereka ya. Tetapi mereka menulis mencari keberkesanan. Jadi tidak wajarlah kalau kita mengajar sendiri kita mencari keberkesanan. Macam kita macam masuk bakul angkat sendiri. Jadi biasanya kalau kita mencari menjalankan kajian yang mencari keberkesanan, kita perlu mengkaji orang lain, bukan kita yang mengajar cikgu. Ya, kalau kita mencari keberkesanan, kita perlu ajar orang lain, orang lain yang ajar. Jadi kita tak terlibat di dalam proses pengajaran tersebut. Ini sebagai asaslah ya. Jadi kajian tindakan ini adalah untuk menambah baik amalan. Itu sebagai intro terlebih dahulu ya. Sebenarnya saya nak bagi peluang lagi, you all tolong, sebab saya mula awal sedikit tadi, nak minta tolong you share lagi. Tolong sharekan link dan minta lebih ramai lagi supaya join kita pada malam ini. Alright, dan kesempatan ini hopefully you all dapat tanya soalan. Itu yang saya nak tu ya. Alright. Jadi untuk permulaan kita mula dengan adik yang tulah dulu ya, adik utara, adik kendah dululah kan. Dr. Satira, kalau bolehlah you nak simplify, what is action research to you, but I don't want it to be like panjang, maybe 3 sentences, how would you describe action research? Silakan Dr. Satira. Okay, terima kasih Dr. Zaila. 3 ayat ya, 3 sentences. 1, action research is an inquiry that is done by insiders, okay, to our own organization, but never on the organization, on the insiders. It's done by insiders, kita sendiri, we are the practitioners. Alright, first sentence. Second sentence, it is a reflective process, but it's not an ordinary reflection. Okay, ayat yang ketiga ialah dia, the reflection is very systematic. Okay, that requires some form of evidence to support your assertion. Okay, tiga wow. Ayat. itu yang akan nanti melayakkan dia berada sama tinggi, berdiri sama tinggi dan berduduk sama rendah dengan kajian konvensional. It's systematic. Okay. Alright. Kalau ialah Dr. Satira ni dia guru pencerah bahasa Inggeris TESOL. Dia memang bila saya, dia,
I use both languages. Okay. Saya sangat suka kalau Dr. Zakira kan dia define actual research ni, dia selalu kata, saya ingat lagi, saya memang selalu curi ayat dia tu. I memang selalu ulang ayat-ayat yang mengatakan kajian tindakan adalah satu reka bentuk penyelidikan yang sah. Sama berdiri, sama tinggi, sama rendah. Katanya dengan reka bentuk yang lain, sama ada termasuklah eksperimen ke, tinjauan ke, kajian kes, sama diri, sama rendah kan. Itu I suka tu. Memang selalu quote you punya definisi tu dalam ceramah-ceramah yang ambil. Terima kasih Dr. Satra. Kalau macam Dr. Faizi pula? Dr. Satira. Yang senang nak terang dekat orang kalau orang tanya apa kajian tindakan tu. Kalau saya guna satu je. Saya cakap reflection. Refleksi terhadap apa yang awak ajar dan awak tambah baik terhadap refleksi tersebut. Itu jelah yang saya pegang selalunya. Sebab lagi satu, saya selalu pesan kepada cikgu, betulkan niat bila nak buat kajian tindakan ataupun kepada sesiapa lah. Betul, buat kajian ialah untuk mendapatkan data dan sebagainya, tapi asas buat kajian tindakan itu untuk apa? Untuk menambah baik proses pengajaran dan sepelajaran dan seterusnya, merefleksi hasil daripada apa yang dipelajari. Bagi saya begitulah. Ubah niat untuk kita buat kajian tindakan. Ada orang nak masuk buat kerja tindakan, nak menang pertandingan dan sebagainya. Bagi saya itu perkara-perkara yang kemudian. Yang pertama tadi tu, kita nak tambah bonus baik. Bonus lah, bonus. Ya, betul. Kan, banyak saat kita bersyukur jugalah kan, banyak JPN, EPR dan BPG kan, banyak jugalah buat pertandingan-pertandingan ni sebenarnya untuk memberi semangat lah kepada, kalau tidak kita nak masuk pertandingan apa kan, sekurang-kurangnya adalah kajian tindakan kan yang boleh bagi kita sedikit moral support sebagai kita upah lah kan, banyak dapat sijil, award dan ada juga yang dapat duit juga kan, Alhamdulillah. Okay, jadi saya harap semua di luar sana very clear the purpose of action research is for inquiry, improve practice, reflection. Itu antara keywords ya dalam kajian tindakan ya. Maksudnya, kalau macam saya orang tanya, kajian tindakan satu reka bentuk penyelidikan untuk tambah baik amalan. Itu saja. Action research is just a vehicle. Just kenderaan. Yang kita gunakan untuk kalau kita nak pergi tambah baik amalan. Kalau kita nak pergi menghuraikan satu fenomena hebat, kita ikut kita pakai kajian kes. Kalau kita nak mencari hubungan antara pemulih iwah, kita guna korelasi. Kalau kita nak mencari keberkesanan, tak sesuai guna action research. Kita guna kajian eksperimen. Kalau kita nak tambah baik amalan, kita guna kajian tindakan. Siapa lagi nak tambah baik kan amalan kalau tidak kita sebagai guru di sekolah, insyaAllah. Okay, alright. Now let's go to question yang ni kita nak baru nak masuk tajuk lah ni ya. Saya nak welcome semua kepada yang masuk, dah lebih kurang ada 270 orang dalam studio, Alhamdulillah. Okey, kita nak balik kepada Dr. Satira. Dr. Satira, I nak tanya you kan, masa dulu, masa I mula-mula nak buat PhD dulu, sebenarnya saya teruja tentang actual research ni apabila kebetulan masa tu di UKM, seorang renowned researcher nama dia Bridget Somek datang ke UKM memberi satu keynote tentang action research. Ketika itu saya baru kia-kia nak buat PhD, baru daftar kan. Bila saya dengar daripada Bridget Somek tu memang macam eye opener. Memang saya jatuh cinta dengan kajian tindakan, maka saya terus teruja ya nak menggunakan kajian tindakan untuk saya punya reka bentuk for penyelidikan. That's how actually I begin. Now Dr. Satra, if you can share mungkin untuk memberi inspirasi kepada orang di luar sana, what makes you decide that you use action research for your PhD research? Mungkin you must have the big why untuk for you to use AR sehingga kan you berjaya ya siap you punya PhD. Alhamdulillah, silakan. Okay. Terima kasih sekali. Alright. Perjalanan PhD saya ni, kalau
ayat dalam surah Al-Fatihah tu ialah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan lurus kan. Dari awal sebenarnya I have already decided to do kajian tindakan, action research. Ya, proposal saya pun ditulis dalam bentuk kajian tindakan lah. Proposal kajian tindakan memanglah tak mantap ya. Tiada siapa pun yang membimbing saya ketika itu. Buku-buku yang sepatutnya saya baca pun belum saya temui ketika itu. Tetapi saya tahu mungkin seperti anda di luar sana sekarang, action research ya, dan seperti yang anda tahu di IPG kita memang ajar pelajar final year dimestikan membuat kajian tindakan ya. Jadi saya mengajar kajian tindakan dan saya tahu kajian tindakan is so special in the sense that dia sebenarnya focus on the solution ya, mencari penyelesaian kepada masalah siapa? Masalah kita sendiri. So ada banyak isu yang I'm a thinker ya, yeah. I can say that I'm a thinker. There are so many issues that saya selalu fikir. And bila saya baca conventional research ya, yeah, saya dapati bahawa suggestion made by researchers dia tak ngam tau dengan kita cikgu ya. We are teacher educators, samalah macam cikgu juga ya. There are things, so bila saya baca dan saya, there are a lot of resentment ya, yeah, penolakan. Bila saya di sekolah pun, bila kita diintroduce contohnya, ada satu ketika kita diintroduce dengan constructivism. Okay, rungutan yang kita dapati dari panitia guru-guru, alamak, what's next, you know, apa lagi benda baru yang kementerian nak introduce ni. Don't they understand that we have lots of things to do? Okay, itu rungutan-rungutan daripada guru-guru. So, saya menyimpulkan bahawa apabila sesuatu pembaharuan itu diintroduce, diperkenalkan oleh orang luar, dia akan ada rejection. Kalau your own life problem, ya, masalah keluarga contohnya, kalau orang lain hanya boleh memandang dan memberi nasihat, but the decision maker is kita sendiri. Alright. So bertolak dari situlah. Berapa? Okay. Starting from there, saya pun decide, okay, saya ada satu isu yang menjadi in my reflection, ini isu ialah student teacher interaction. Dekat Malaysia kita banyak teacher centered. Ya, student teacher interaction jarang berlaku dalam kelas, ya, banyak kan guru bercakap, dan saya specialize kepada the teaching of reading. Kenapalah pelajar kita walaupun pandai membaca tetapi tidak sustain minat membaca itu. Ya, kita sebut buku-buku ini ya. Kalau pelajar yang ambil TESOL sepatutnya they should be reading lots of literature books ya, to enrich dia punya vocabulary, tapi itu tidak berlaku. Buku yang wajib dibaca pun kadang-kadang kita masuk untuk bincangkan buku itu tidak dapat dibincangkan sepenuhnya, and we end up the teacher yang bercakap, cikgu tanya, cikgu jawab. Okay, so jadi saya pun decide kata I must find a solution for this. Pada ketika itulah saya nak mencari jawapan kepada persoalan-persoalan saya. So bila saya pergi ke HLP, interview HLP, saya ditawarkan, mereka berminat dengan shared reading yang saya bawa itu ya, semasa namin dalam proposal, dan dicadangkan saya membuat melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di luar negara. Tapi tak tahu cerdik ke tak cerdik ya. Okay, saya menolak. Okay, why? Because saya kata in order for me to do action research, I have to spend time in schools, in the actual context. Okay, so saya kata saya nak buat dalam universiti dalam negara. Adakah saya menjawab soalan? Okay, so that is what trigger me to pursue my PhD in action. Dan ya, so saya masa tu belum popular sangat kan, tak ramai yang orang research kan. So, you memberanikan diri.
Ya, saya di peringkat HLP pun dia menjadi macam not to say tentangan, tapi they are very skeptical. Boleh ke? Dia kata. Betul. So with regards to your design, we like your content very much. You seems to know your content. Dia kata, tapi you have to think twice before pursuing to do action research. Itu ayat yang digunakan oleh yang interview saya ketika itu. Saya kata, insyaAllah I will dig more on action research and I promise I'll make you proud. And I think I make them proud. Yalah, sebab masa interview saya janji nak buat eksperimen. Tapi bila sampai UKM, bila kita mendengar kan, kita buat pembacaan, jadi kita jatuh cinta pula pada yang lain. Sebab memang melaksanakan reka bentuk kajian tindakan ni memang banyak cabarannya. Sebab ini bukanlah satu reka bentuk yang biasa, yang ramai buat. Ya, macam saya sendiri, saya orang yang pertama di Malaysia yang menggunakan reka bentuk ni di peringkat PhD. Saya menerima surat yang mengatakan proposal saya tidak layak dipertimbangkan untuk di peringkat PhD. You bayangkan mendapat surat 2 hari sebelum hari raya yang mengatakan proposal tidak layak dipertimbangkan di peringkat PhD oleh unit pengajian siswazah UKM. You bayangkan, memang tahun tu tak raya kan. Jadi dengan kesungguhan, PhD ni is all about you giving justification. Betul. It's how you convince your supervisors. Itu sebenarnya PhD-nya. Macam mana you nak convince? Apa dia punya literature you nak bawa in order for you to convince your penyelia? Itu yang mahal bila kita buat PhD tu. Bukannya maknanya PhD ni is not like kita nak belajar, kita tunggu penyelia kita, you buat benda ni, bukan. Ya, PhD saya rasa yang mencabar adalah keupayaan kita untuk memberi justifikasi. Why I need to do this? You have to have the knowledge. Di sini saya mendapat sokongan daripada Bridget Somek, di mana saya ketika itu email kepada beliau mengatakan, do you remember I attended your seminar in UKM? I'm one of the participant. I would like to have more knowledge on this. Saya dan saya sangat terharu kerana ketika itu Bridget Somek tengah bercuti, tak tahu di mana, still respond to my kita punya email kan. Jadi saya rasa, wah kan, walaupun orang hebat, jadi saya sendiri pun, so sekarang kalau orang bertanya, saya memang sanggup buat live ini untuk memberi motivasi, inspirasi kepada yang lain-lain juga, supaya mungkin sedikit perkongsian kami itu dapatlah memberi cetusan semangat kepada anda di luar sana yang sedang struggle untuk peringkat master ataupun PhD. Now let's go to Dr. Harun. Apa pula cerita you? Macam mana you tiba-tiba nak gunakan ni? AR ni tak banyak pun rujukan di luar sana kan? What makes you decide nak guna AR ni? You nak sanggup berperang ni dengan orang-orang yang apa tu? Yang ni macam kalau AR ni bukan arus perdana lah kan? You lain sikit kan? Silakan kongsikan you punya pengalaman. Silakan. Okay, saya dah sharing bahan. Sebab tu Dr. Zaila minta buat bahannya. Okay. Saya boleh masukkan. Alright, no problem. Okay, saya nak ambil sikit tadi kata Dr. Zaila pasal Bridget Somek tadi, dia balas email. Bagi saya sebenarnya orang buat kajian tindakan ni, dia ada satu sense dalam diri tu, dia berjiwa seorang guru yang benar tau. Sebab tu saya pesan tadi di peringkat awal, bila kita buat kajian tindakan, kita perlu ada keikhlasan dan kita buat sepenuh hati untuk pelajar-pelajar ataupun murid-murid kita. Jadi bila doktor tanya tadi, bagaimana saya tercebur? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau tuan-tuan puan dapat lihat apa yang saya kongsikan, tujuan saya memulakan kajian tindakan ni tadi, di peringkat awal memang kena paksa. Itu ialah kenyataan. Di sekolah pada sekitar tahun 2010, masa tu baru posting. Tak pernah buat di peringkat universiti, di peringkat first degree dan sebagainya, tak pernah. Tapi bila posting di sekolah, wajib buat kajian tindakan dan kena paksalah. Itu kenyataan, true words yang mula-mula saya dipaksa. Tapi bila saya lama-lama buat kajian tindakan, saya nampak dia ni merupakan satu keadaan yang dapat menambah baik refleksi. Dan kita menilai perkara yang baik dan sesuatu yang praktikal untuk digunakan oleh pelajar ataupun murid. Jadi kalau kita tengok sejarah kan, Dr. Zaila, yang saya nak kongsi ni, pada tahun 2013 di sekolah, saya buat
kajian tindakan eh, dah lama buatnya tindakan ni dah dekat kalau di sekolah tu 3 kali lah lebih kurang. Saya buat tajuk pasal Facebook to forum PBS, masa tu ada PBS eh, dan saya buat menggunakan medium Facebook dan saya memohon hadiah Latihan Persekutuan di peringkat master dan saya dapat pada tahun 2013 dapat, 2014 masuk. Dan semasa temu duga saya ceritalah saya buat berkenaan dengan media sosial sebagai alat ataupun tools using the apa social media network untuk buskan dimensi moral, penghayatan nilai dalam pendidikan moral. Betul ke boleh buat? Saya cakap boleh, saya ada buat kajian tindakan. Dan saya tambah baik refleksi tadi tu, di peringkat master, saya buat lagi kajian tindakan. Cuma bezanya, kalau sebelum ni saya gunakan Facebook as a social media network, but untuk master, saya add on ataupun saya tambah perkenalkan dengan learning management system, saya gunakan Edmodo. Fokus tadi masih lagi sama untuk membentuk penghayatan nilai dalam pendidikan moral. Bagaimana dengan LMS, SMN tadi tu dapat meningkatkan. Kemudian bila saya dah habis di peringkat master 2016, grad, then tak ada gap kan. Saya terus sambung di peringkat PhD. 2019 saya submit thesis dan saya masih lagi menggunakan apa macam kata intervensi yang sama, cuma saya kembang-kembangkan lagi berdasarkan refleksi yang dah lama daripada 2013 tadi. Itu saya cakap tadi, refleksi dia kena pegang di peringkat awal tadi. Dan kali ini saya tambah penggunaan LMS and then integrate dengan SMN. Sudah bergabung, dah banyak juga yang saya gunakan. So akhirnya dapat membentuk penghayatan nilai dalam kalangan pelajar di peringkat sekolah. Itu yang paling susah. Macam mana media sosial ni boleh membentuk penghayatan nilai? Itulah kajian saya. Jadi bila saya teringat Dr. Zaila selalu sebut apa nasi Roti Canai dan juga nasi berani kan. Inilah yang cuba kita terampilkan dan refleksi dia bermula. Jadi maksudnya refleksi tu dah bermula daripada awal eh Dr. Zaila. Dan kalau lihat selepas saya siap PhD dan dalam perjalanan PhD tu semua kajian-kajian yang lain pun saya buat berkenaan dengan perkara yang sama. Saya menggunakan refleksi dari tu, saya gunakan perkara-perkara yang lain. Jadi kalau tengok paper-paper yang saya buat pun semua pasal kajian tindakan dan berkaitan dengan LMS dan juga SMN. So biarlah ada korelasi dan benda tadi tu ialah berdasarkan refleksi-refleksi yang kita buat. Jadi benda ni sebenarnya sangat seronok eh kalau kita buat kajian tindakan. Dan kalau di peringkat master dan PhD ada gelungan-gelungan lah, banyak gelungan-gelungan, cycle 1 sampailah apa first loop sampai beberapa cycle lah terpulang kepada kajian masing-masing. Dan kalau kita lihat eh bila saya buat kajian tindakan tu, bila doktor tanya macam mana saya nak meyakinkan penyelia dapat takbir tadi, saya tunjuk perkara-perkara tadi eh. Macam ni video ni tadi, pelajar ni dia buat tau, dia present dan dia orang cakap apa, masuk dalam media sosial dan benda ni viral eh. Dan bila viral, dia menjadi satu impact kepada ramai penonton di seluruh dunia. Dia mereka gunakan Instagram, Twitter dan juga Facebook. Dan ada satu komen daripada penonton dari luar negara tau, SJ Sundaka. Saya ingatkan ini mungkin account fake kan, bila saya buka tak ada. Dia memang pelajar universiti dan dia memang share semua good vibes yang dibuat oleh student-student saya tadi tu kan. Sehingga kan ada orang daripada London, daripada UK. Itulah yang saya kata tadi, dengan kajian tindakan dia tadi tu, saya dapat membentuk penghayatan nilai yang cukup besar. Dan akhirnya orang kata apa yang you dapat bila buat kajian tindakan? Pertama sekali tadi bentuk keikhlasan dan akhirnya kalau kita buat ikut tertib dia dan adanya refleksi-refleksi yang bagus macam daripada awal tadi saya bawa sampai ke peringkat PhD ni adalah rezeki kita dapat peringkat sarjana, master saya dalam kajian tindakan and then PhD pun dalam kajian tindakan. Saya setuju kata Dr. Satirah tadi, kajian tindakan adalah satu kajian yang sah dan boleh digunapakai di peringkat sampai PhD pun. Dan saya dah buktikan eh dan menerima anugerah dalam majlis graduan convocation baru-baru ni yang convo pakai topeng tu di UKM. Jadi itulah serba sedikit kata orang nak ceritalah pasal kajian tindakan ni. Kembali kepada Dr. Zaila. Okey, kita nak layan sikit ya kita punya viewers. Ada beberapa soalan saya dapat catch di sini. Katanya daripada Hashimah Hashim, AR yang bukan untuk tujuan nak buat master ataupun PhD di sekolah oleh guru biasanya berapa panjang? Ini biar kakak jawablah ya. Okey. Boleh. Soalan template. Ini macam lempeng dengan nasi biryani tadilah. Nasi biryani kambing tadilah. Kalau di peringkat yang biasa-biasa our classroom tu, itu selalu saya panggil istilahnya type lempeng lah tu. Ya, tu tak lama. Kalau kita punya isu tu kecil, for example sekarang ni saya tengah buat macam mana nak melaksanakan active fun and thinking classroom in the class dengan menggunakan jigsaw dalam talian menggunakan Google Meet. Ya,
itu ambil masa seminggu saja, kan? Saya jadi intervensi tu ambil masa mungkin 2-3 PMP dah selesai. Jadi maknanya tak perlu, sebab ini benda isu yang kecil, kan? Kalau macam contoh kita nak buat gamification in mathematics, mungkin ambil 2 masa PMP kalau di sekolah, atau kita mungkin sebagai pencarah kita mungkin 2 minggu dah settle. Maknanya kita dah nampak. Sebab action research ni kita bukan nak convince orang, kita nak convince diri kita sendiri. Is it working? I'm doing this. Is it working? You know whether it's working. And then cuma bila kita nak convince orang lain, that's why kita need some data to show some evidence, some photos, some hasil-hasil kerja, kita budak-budak punya chat dalam kita punya Google Classroom and so on lah. So kalau untuk yang masters or PhD ni, mungkin sebab dia punya isu tu lebih mencabar. Contohnya kita nak buat, contohnya kalau peringkat PhD tu nak buat contoh pelaksanaan pembelajaran bermakna DTS 25. Ini tak boleh selesai seminggu dua minggu. Itu probably ambil 1 year intervention. Itu peringkat PhD lah. Tapi kalau yang biasa-biasa ni 2-3 PMP saja dah selesai, ataupun mungkin 1-2 dah selesai, tak ada masalah. Saya ada nampak tadi satu lagi soalan daripada Cikgu Adrin. Boleh jelaskan apa beza action research di negara kita dengan action research di luar negara? Izani, ada adik-adik nak jawab? Silakan. Okey, saya nak respon pada ya, apa bezaan antara action research di negara kita dengan di luar negara. Sebenarnya the concept of action research, literature on action research sama je di mana pun, di Malaysia ke di luar negara. Tetapi kalau kita bercakap tentang konteks PhD ya, masters dan PhD, negara kita dia ter universiti-universiti di negara kita, they are still terikat dengan the conventional format of thesis. Maknanya dia mesti ada 5 chapter: introduction, literature review, methodology, and then findings and discussion. 5 chapter. Okay. Tapi kalau anda lihat di pensyarah-pensyarah yang buat action research di luar negara, contohnya kalau Dr. Profesor Madya Dr. Sarimah dari UUM ya, kalau ada di sini, saya baca dia punya action research ada 2 jilid panjang. Okay. Itu yang sebenarnya menjadi dilema saya ketika saya hendak menulis report. Saya punya silent period tu lama, 2014 was my silent period. Saya tak tahu macam mana nak report. Sebab banyakkan saya refer, dia memang panjang. It's in the form of narration, narrative. Okay, it's actually action research is under the umbrella of narrative inquiry. So, saya kata saya nak ikut mana ni? Masa tu belum jumpa thesis Dr. Zaila. Okay. Saya mencari-cari sehinggalah saya berjumpa dengan thesis Dr. Zaila. Oh, dia buat 5 chapter. Tapi saya tak boleh juga ikut Dr. Zaila. Ya. Saya memohon kepada faculty untuk izinkan saya membuat 6 chapter. Di mana chapter finding saya dibahagikan kepada 2 chapter, iaitu chapter the problem identification stage dan juga problem solving stage in chapter 5, dan chapter 6 baru conclusion. Alhamdulillah saya diizinkan. Jadi to answer apakah perbezaan, itulah perbezaan in terms of the formatting. Until now saya rasa universiti kita sama ada IPTA atau IPTS masih belum terbuka untuk membenarkan give the freedom to the candidates untuk have more than that lah. But if you can justify, yeah, as we said, yeah, kadang-kadang kita buat kita sebenarnya the supervisors are learning from us. My 2 supervisors tak tahu pasal action research pun. So bila saya buat action research, mereka belajar dari saya. Okay, so it's actually a 2-way punya learning lah ya. Bukan saya dapat dari mereka je. In many cases, saya yang enlighten mereka.
Okay, that's why bila saya decide nak buat 6, they cannot say no because I have my justification why I want to do 6. So, kalaulah adik-adik yang ke depan ni maybe nak buat 7 or 8, kalau ada keperluan, ada justification, yeah, probably it will be accepted. But again, pada pandangan peribadi saya, too long a thesis or too thick a book also mungkin akan menyebabkan fokus pembaca kita lari. Okay, kita menulis bukan syok sendiri. Kita menulis untuk ditatapi oleh pembaca. Okay, so I just want to share, nak angkat bakul, masuk bakul angkat sendiri sikit. Saya selalu ingat external examiner saya, Prof. Ratna daripada Universiti Islam Antarabangsa. Dia kata the first time dia baca, dia tertarik dengan chapter methodology. Bayangkan chapter methodology adalah satu chapter yang sangat dry. Dia adalah chapter di mana kita menghuraikan procedure kalau kita baca mana-mana thesis. Tetapi dia kata she enjoys reading my chapter 3. Okay, saya pun, saya sebenarnya masa Viva tu saya sempat flip dia punya komen tu. So saya nampak enjoy reading chapter 3, so I gain my confidence lah in presenting my Viva. Okay, so right. I hope so, I answer the question. Yes. Alright, ya, dia beza AR Malaysia. Tetapi lebih konsepnya, model-model semua sama je kan. Tak ada beza sangat kan. Okay, ni soalan favorite juga ni. Ni belum masuk lagi. Tajuk kita malam ni is about validity and reliability ya. Nah, tapi kita bagi Kak jawab soalan. Bagi Kak jawab soalan daripada Cikgu Nur Azna. Doktor, perlukah buat kajian tindakan bila buat inovasi untuk PDPC? Ini satu lagi soalan yang banyak orang tanyalah. Nak buat kajian tindakan dulu kah? Inovasi dulu kah? Tak ada inovasi, tak boleh buat kajian tindakan kah? Kan? Jadi ni Kak nak bagi tahu soalan. Nanti tak payah tanya-tanya dah. Hilang Dr. Khairul ni. Ini mesti dia terputus. Okay, jadi bila kita nak buat inovasi, kita kena faham dulu takrif inovasi. Saya takut kita terkeliru. Kita bawa masuk Khairul dulu ya. Terkeliru innovate dengan invention. Kalau kita innovate ni maksudnya proses menambah baik ataupun menghasilkan produk ataupun proses melalui penambahbaikan ataupun modification, kan? Macam saya dululah kalau kat universiti, kalau saya tak tahu nak buat matematik, saya akan cari orang pandai matematik, saya ambil assignment dia, saya tengok, saya tiru. Dan tapi bila, saya tak tiru sebiji-sebiji, saya faham kan, kemudian saya modify sikit. Kalau dia buat 3 line, saya buat 4 line. Itu yang saya dapat markah lebih kadang-kadang. Itu inovasi. Itu dari segi bahasa kasarnya lah ya. Jadi kalau kita nak buat inovasi ni, you must start with something. Maknanya you pergi carilah kaedah yang Cikgu Cemerlang A buat ke menggunakan kaedah ABC. You ambil tu sebagai tu start. And then, tu yang kita selalu saya katakan imitate dulu. Itu yang dalam kajian dia kata replicate. You do you tulis you punya report in very detail so that other people can replicate your study. Maknanya you ambil action research orang ataupun kaedah yang orang guna, you fahamkan, you tambah baik ikut dalam konteks you. Dan you menghasilkan satu inovasi sebab you buat modification, you tambah baik daripada sesuatu teknik yang telah orang guna. Tetapi you kena buat rujukan lah. You kena bagi rujukan. Bukan you ambil macam tu saja. Itu tak beretika di dalam penyelidikan. Ya. So maknanya action research ini can be a very effective tool for you to describe your innovation. Jadi gunakan. Bukannyalah syarat sah. Maknanya tak ada AR, tak boleh inovasi. No. AR can be a tool for you to describe you punya innovation. Sebab innovation is all about improving, modified from satu amalan ya, yang you kenal pasti. Itu saya harap dapat memberi penjelasan kepada Cikgu Nuranda. Okay, ni siapa ni? Bolehkah saya dapatkan? Boleh, ini saya jual ni. Boleh PM tepi ya. Saya sebenarnya thesis ni saya jual juga ni dalam bentuk buku lah. Sekarang ni saya jual dalam bentuk e-book.
Nanti tu boleh PM tepi, no problem. Alright. Okay. Begitu juga dengan tesis-tesis Dr. Satira, kami memang boleh PM tepi lah kan. Siapa yang nak dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk e ya, kita boleh usahakan. Alright. Now, selalu orang banyaklah mempertikaikan tentang macam mana ni keesahan kajian tindakan ini ya. Dia tak adalah macam apa ni, kita pun tak ada hipotesis kan. Kita pun tak ada, sebab kita dalam AR ni banyak kita tak gunakan statistik inferensi. Kita menggunakan statistik deskriptif sahaja. Tapi banyaklah yang mempertikaikan kajian tindakan ini. Bukan saya, ini message orang bertanya. Saya memang tak pertikaikan. Memang kajian tindakan ini satu reka bentuk yang sah, sama taraf dengan reka bentuk yang lain. Tetapi masih ada suara-suara di sana yang ragu-ragu tentang keesahan dan kebolehpercayaan bagaimana kita melaksanakannya dalam konteks kajian tindakan. Jadi saya nak minta kalau boleh Dr. Satira dulu, kakak dulu lah. Silakan. Okay. Antara isu yang dibincangkan di dalam literature, ya, kita balik kepada literature sebenarnya. So bila kita nak argue, ya, argue dengan people with different school of thought, ya, yang dia timbul ketidakpercayaan kepada the legitimate atau tidak legitimate ni. Halal ke tidak, adakah secara akademiknya, okay, dia guna perkataan legitimate, ya. So kalau kat luar, kalau dia kata illegitimate child, mana anak luar nikah, anak haram, okay. So maknanya, is it legitimate? Adakah dia halal secara akademik, action research? So yang dipertikaikan kenapa dia tidak halal ialah kerana dia tidak, it is not theory driven. Okay, so what it is, practice driven. Action research ni adalah kita yang in the end, kita yang form satu theory tau. Ya, educational living theory yang kita conclude, kita simpulkan daripada kerja buat kita seharian. Okay, I hope audience dapat faham, ya. Okay, so therefore the issue is whether it is practice driven or theory driven. So bila AR adalah practice driven, itu yang menjadi persoalan kepada scholars daripada different school of thought ini. Dia tak dapat menerima bahawa bila tak theory driven, so dia tak reliable dan juga tak valid. Okay, so in order malam ni, dia banyak lagi cerita dia, ya. Okay, so malam ni saya nak ringkaskan validity dalam bahasa Melayu ialah keesahan, reliability ialah kebolehpercayaan. Okay, mungkin saudara-saudara boleh baca lagi lah what is validity and what is reliability. But dalam kajian tindakan, saya ambil daripada her and Catherine. Mereka menggabungkan validity dan reliability ni, dia jadikan dia hanya merujuk kepada validity. Okay, but it explains both lah, ya, validity. Dan seperti yang dipaparkan oleh Dr. Zailah di screen, ya, her and Anderson menggariskan five types of validity, kita panggil quality ataupun validity criteria, quality atau validity criteria, dialogic and process validity, alright, outcome validity, catalytic validity, democratic validity and process validity. Okay, panjang sikit Dr. Zailah, ha? Saya akan terangkan satu persatu. Okay, so all these validities dikaitkan dengan the goals of action research, tujuan action research, seperti yang diterangkan oleh Dr. Hairul tadi, ya. Apa tujuan action research? Satu, the generation of new knowledge. Okay, maknanya dia valid sebab kita nak generate new knowledge. Walaupun ianya berakar umbi daripada our very own practice, tapi in the end we are able to generate new knowledge. Alright, ini yang saya selalu tulis dekat Facebook saya, ya.
contohnya, okay, this might be sensitive. Saya nak ambil juga contoh ini walaupun sensitive. Yeah. Saya tak tahu sejauh manakah kebenaran bahawa keputusan SPM tahun ini menjadi satu yang hangat dibincangkan dari segi penurunan graf yang sangat ketara menyebabkan ramai pelajar mendapat straight A's. Okay, result. Secara logiknya dalam keadaan pandemik, result should be sama ada sama dengan 2019 ataupun lebih lower. Itu secara logiknya, that is the hypothesis. However, it turns out the other way around. So, Dr. Anwar Ahmad from UKM contohnya menulis, okay, and this is something that we should think about. Yeah, but adakah disebabkan oleh penurunan graf tadi? And what are we heading, where are we heading to? Okay, adakah dengan kita rasa berpuas hati, okay, pelajar kita dapat 20 orang pelajar mendapat straight A's. Adakah kita puas hati dengan the number of A's itu? Alright, so apa yang saya nak kaitkan dengan action research? Kalaulah sepanjang kita mengajar itu, kita ada buat action research, we should be able to find the answer, adakah pelajar kita develop atau tidak? Okay, adakah kita yang mengkaji diri kita, to what extent have I membimbing pelajar dalam proses dalam pandemik ini yang membantu mereka improve sehingga itu, to that extent, you know, so you can justify. So sebab tu saya kata the only people who are able to justify whether the A is actually A, the A dapat daripada yang pelajar dapat itu adalah the actual A that the students deserve, ialah cikgu itu sendiri. Of course, parents juga. So, kalaulah pelajar ni memang dapat straight A's dan kita ada meneliti, ya, kita ada menerapkan konsep-konsep tertentu yang saya kata, ya, memang dia memang budak 9 A's. Fine. Okay. So, that what have you done? So, this is the intervention that I have done yang membuatkan pelajar saya 20 orang mendapat. So you are the one who's able to justify. You are the one who's able to generate the knowledge and you can share what is the secret of your students yang tak pernah dapat A dalam AdMath contohnya, tiba-tiba dalam actual exam SPM dapat A. Okay, so you don't have to worry about people attacking you whether dia adalah satu disebabkan oleh graf turun atau graf naik. So that is the generation of new knowledge. That is the purpose or the goals of action research. Okay, the generation of new knowledge ini kita dapat menterjemahkan dalam bentuk validity melalui dialogic dan juga proses validity. Okay, saya nak terangkan what is dialogic. mungkin pengamal-pengamal kajian lain, okay, especially quantitative, tidak begitu yakin dengan dialogue, conversation. In actual fact, conversation adalah satu data collection method yang sangat berkesan. Kenapa saya katakan begitu? Sebab in dalam conversation lah keluar macam-macam. Okay, so a good listener, a good qualitative researcher, dia mendengar, okay, dan berdialog dengan contohnya kita dengan pelajar kita. Apa lagi yang kamu tak puas hati dengan cara cikgu mengajar? Okay, what is there that I should improve? Oh, cikgu ni selalu tanya soalan but cikgu yang jawab. Cikgu tak pernah tunggu kami untuk jawab. The fact is that kami perlu waktu untuk berfikir. Boleh tak cikgu tunggu sekejap kemudian bagi kami jawab? Maybe? Okay. So that the dialogic, okay, the dialogue that take place between you and your students. Okay. Another example of dialogue that can take place ialah antara kita dengan guru yang lain. Okay, so kalau di sekolah, saya ingat semasa saya di sekolah dulu, ya, keluar je daripada kelas, saya selalu diamanahkan mengajar kelas yang corok-corok, ya. Saya nampak ada student, saya tak tahu student IBA atau student sekolah menengah, ya. Saya di sekolah menengah konvent dulu. Saya selalu diberi kepercayaan untuk mengajar kelas yang corot.
And I'm so proud ya, sebab pengetua kata ni Puan Satira aja boleh ajar kelas ni. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kena macam mana saya boleh ajar tu? Saya selalu berborak dengan anak-anak ni ya, memahami mereka. So anak-anak ni bila kita empati dengan mereka, mereka macam merasa disayangi. Okey, bila disayangi tu baru timbul minat untuk belajar. So the dialogue that take place between me and my students tu, kalaulah waktu itu saya dah pandai buat action research, is actually a very rich data. Okay, dan data itu tak ada siapa boleh petikaikan kesahihannya, keesahan dan keboleh percayaannya, kerana kita videotape. Okay, kita dapatkan critical friend untuk mendengar bersama-sama. Okay, so that is the dialogic validity. Yeah, that generate new knowledge. Nampak tak? It's a very, sebenarnya society kita sedang sakit tau. Kenapa saya kata sedang sakit? We are what we call that? This is a surface ya. Yeah? Di bawah ni bernanah tau, sebab kita dihidangkan dengan the quantitative data. Minta maaf orang kuanti, saya bukan condemn quantitative punya method, but when we deal a lot with numbers ya, 90% pelajar mencapai ini, but dalam 90% itu ramai yang tidak boleh membaca. Okay, pelajar sekolah menengah berasrama penuh contohnya, I hope there are teachers from SBP ya. You are very proud that 100% pelajar lulus. Logiklah pelajar SBP 100% lulus. Kenapa? Kerana mereka adalah pelajar terpilih daripada form 1. Alright, but the problem is yang lulus tu, what is the quality? Okay, action research deal with this. Yeah, the dialogic, the interaction that happen between we and our students will be able to yield satu, yield ni macam, macam nak cakap ya, kita akan dapat satu reason ya. Kalaulah dalam ramai-ramai tu tiba-tiba seorang ni dia tak dapat, dia ada maybe mathematics, at maths dia dapat berapa, dapat E contohnya, E masih lulus ke? Isti E lulus? F kan? Atau D contohnya. Wajarkah pelajar SBP dapat D? Tak wajar pada saya. Okay, pelajar SBP should get C and above. Okay, so bila dikaji, oh pelajar ni waktu pandemik dia begini. Then only kita dapat. Yeah? So it's the dialogic. Alright, saya tak boleh bagi contoh banyak-banyak, nanti masa ni ya. Alright, so that is generation of new knowledge. The second one is the achievement of action-oriented outcomes. The outcomes validity, ya. Penghujung kepada kajian kita tu, kita nak dapat apa. So, kalau experimental research for example, melihat keberkesanan. Okay, action research in a way melihat keberkesanan juga, tetapi kita tidak, that is not the biggest achievement that yang kita banggakan. Okay, kita melihat kepada, okay, we go to process validity nanti. Okay, dia interrelated ya. Yeah? So in the outcome validity ini ialah dalam proses untuk mendapat outcome yang baik itu berlaku the transition in the participants. Alright, maknanya adakah guru itu berubah? Ya, dalam perjalanan kita mengkaji diri sendiri, there are a lot of questions that you be asking yourself. Okay, have I done enough? Okay, what method have I used? Alright, apakah yang saya perlu tambah? Contohnya macam Dr. Hairul tadi, daripada just penggunaan Facebook dan apa tadi Dr. Hairul? Your first one is Facebook. Facebook only. Dan dia tambah baik and until dia punya PhD dia buat psikologi. So you see, and so the outcome adalah ialah apa, moral kan, menanamkan moral dimension. Moral dimension of the students. Okay, so that is the outcome. Yeah, so achievement of action oriented outcome is action oriented. Okay, AR ini. So itu menjadikan dia valid dan reliable.
Okay, the third one is the education of both researcher and participants. It's called, and the validity kita panggil catalytic validity. Catalytic dia apa? Dalam proses, okay, action research membuatkan both the participants and the researcher belajar. Okay, banyak benda yang kita belajar. Ya, kita, okay, kalaulah, okay, that's why bila kita report action research, mengatakan bahawa oh terdapat apa ni peratus pelajar yang mendapat A dalam UPSR meningkat, so that is only on the participants, not on the researcher. So that is not a good action research. A good action research, dia ada catalytic validity whereby the both the participants and the researcher learn from the process of the action research. Alright. So that is number three. Number four, results that are relevant to the local setting. Okay, nanti kita akan cerita pasal whether it can be generalized or not, eh, the generalizability of action research. Now, result seperti juga qualitative study, ya. Eh. Result action research ini adalah hanya khas untuk, kalau saya mengkaji saya, okay, dengan pelajar saya di IBA dulu, ya. Eh, is only relevant to my setting, right? So that is called democratic validity, result that is relevant to the local setting. Ya, sebab dalam proses kita mendapatkan data, kita hanya melibatkan the stakeholders. Democratic tadi, ya, ada kaitan dengan dialogic juga. Kita hanya mengait taking into consideration orang-orang yang terlibat. Contohnya, kalau saya mungkin ketua jabatan saya, okay, pelajar-pelajar saya, the stakeholders, maybe parents kepada pelajar saya, okay, for example the pandemic pedagogy ni, ya, so kita nak tahu to what extent has I developed as a teacher who has never used apa IT, well, before the pandemic. Okay, and now in the day, I have to use IT every day. To what extent have I developed myself? Okay, so saya tak boleh syok sendiri mengatakan bahawa dalam setting ini saya telah berjaya. No, I need to get the opinion from maybe saya invite saya punya colleague, ya, saya punya rakan sejawat untuk berada dalam Google Meet saya. As a critical friend, saya juga maybe pelajar-pelajar saya sendiri, okay, menjawab, dan juga maybe saya boleh invite parents untuk duduk bersama dan apa ni membincangkan whether saya memang ada develop dan adakah pelajar-pelajar saya benefit from my development. Okay, that is democratic validity. And finally, a sound and appropriate research methodology. Ini sangat penting. Okay, kenapa kita ada khas chapter 3 untuk PhD dan masters? Kerana kita nak share. Okay, the methodology should be able to be replicated by apa ni, mana-mana pekaji yang nak mengkaji isu yang sama. Therefore, the process should be outlined in such a way that it can be followed. Alright, so that is process validity. Itu ada kaitan dengan soalan pertama Dr. Zailah kepada saya tadi bila saya menjawab, it is a reflection but it is a systematic reflection. Okay, that follows certain process. Bukan mind reflect je, dia ada proses-proses tertentu, okay, yang melayakkan reflection kita itu menjadi satu cerita yang bila digarap dengan cantik akan menjadi satu academic narrative, ya, yeah? Academic narrative. So that is process validity. So saya rasa saya dah mengulas dengan panjang lebar. Okay. Alright, all the five. Yes. Thank you, okay, so much. Hopefully benda ni akan berada di YouTube, ya. Yeah? Saya penerangan jelas tu sebab senang dirujuk nanti. Ramai mungkin yang akan rujuk. Untuk makluman nanti kita akan share bahan Dr. Satira ni daripada buku Anderson and Her. Betul? Yep, betul. Nanti kita boleh share. Her and Anderson Action Research Dissertation. Okay. Alright. Yep.
Okey, kita nak pergi juga kepada doktor. Masa begitu mencemburui ni, kita sepatutnya habis pukul 10. Tapi saya nak juga dengar macam mana Dr. Hairul melaksanakan dia punya proses validity and reliability ni untuk you punya PhD tu. Kalau boleh kongsikan macam mana you laksanakannya. Silakan. Okay. Share screen . Okay, tadi saya setuju dengan apa yang dibincangkan oleh Dr. Satirah tadi. Saya rasa semua kena dengar benda ni sebab penting . Okay, saya setuju dengan apa yang Dr. Satirah kata tadi pasal her and this tu memang saya rujuk ada process, outcome, catalyst, democratic and process. But di Malaysia ni ada sedikit berbeza . Di mana bila kita buat satu prosedur tu perlu ada kesahan daripada panel pakar dan sebagainya. So saya ada sedikit value added tambahan di mana kesahan kepercayaan yang saya buat dalam tesis PhD ini sekadar kongsi sebab mungkin orang lain caranya berbeza. Macam saya buat, saya menggunakan triangulasi data daripada dapatan tadi. Kedua, saya akan buat cross-checking dengan rakan-rakan dan juga pakar. And then last but not least is indeks Cohen-Kappa. Yang saya nak ajar pada malam ini untuk menguji kesahan tadi ialah melalui indeks Cohen-Kappa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, doktor. Okey, jadi formula yang digunakan dalam penentuan indeks Cohen-Kappa ni adalah seperti berikut. Okey, bila kita dah dapat data tadi tu berdasarkan objektif kajian tadi, kita kena kumpul semua dan memang saya buat totally kajian saya secara kualitatif. Okey, melalui analisis dokumen, temu bual, journal reflection and then pemerhatian. Memang overall semua data terlalu banyak Jadi saya menggunakan indeks Cohen-Kappa. Cohen-Kappa ni 1960 dia memperkenalkan penentuan terhadap kesahan ataupun data yang diperolehi ini formula dia. Nanti kalau nak tengok share dan sebagainya bolehlah print screen dan sebagainya FA tu unit persetujuan, FC ialah 50%, N ialah bilangan unit dan tema. Kalau nak cerita ni panjang lah. Dan dia ada dia punya skala dia di mana keadaan sangat baik, baik, sederhana, sederhana, lemah dan juga sangat lemah. So kita akan overallkan total Okey, jadi saya nak tunjuk contoh Dr. Zaila. Ini ialah borang yang saya berikan kepada pakar. Mereka akan menilai borang ini di mana semua dapatan-dapatan tadi by objektif ataupun persoalan kajian saya letak hampir dekat kalau ada 100-100 lah, 200-200 lah tapi jangan terlalu banyak lah. Berkaitan semua dapatan-dapatan kita berdasarkan dapatan yang tadi tu, berdasarkan kajian kita letak semua dalam kotak-kotak ni dan kita letak ya ataupun tidak, dia bersetuju ataupun tidak terhadap benda tadi tu dan kita bagi kepada pakar-pakar tadi dan ada borang kesahan utama yang paling besar lah. Ini memang UKM memang buat begini sebab dia nak kata orang tu menyelamatkan kita daripada isu di mana kesahan. You buat kajian tindakan betul ke? You punya dapatan tadi dan sebagainya kan? Okey, kemudian kita pun memilih orang yang menilai dapatan dalam kajian tindakan tadi tu. Okey, ini sebenarnya penjagaan kualitatif biasa sebenarnya jadi kita pun tentukan pakar. Ini sajalah gambar-gambar yang saya punya pakar tu Okey, kalaulah tuan-tuan puan-puan buat dalam bidang pendidikan moral macam saya buat pasal moral education dalam kurikulum jadi memang saya ambil semua orang dalam bidang pendidikan moral. Okey, pertama pensyarah IPG yang memang ajar pendidikan moral. Kedua ialah ketua jabatan pendidikan moral di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ketiga saya ambil guru cemerlang moral di Jenis 24. Moral juga. Yang terakhir saya ambil ketua unit pendidikan moral bahagian pembangunan kurikulum BPG. So nampak tak? Keempat-empat ini ialah pakar yang kata orang tadi kalau orang persoalkan bagaimana kita punya dapatan tadi disepahkan mereka keempat-empat tadi lah yang saya pilih sebagai orang yang mengesahkannya. Okey, kemudian tu bila saya dah hantar tadi borang tadi tu dan mereka akan hantar kepada kita dan kita analisis daripada apa yang mereka setuju ataupun tidak. Pakar 1, pakar 2, pakar 3, pakar 4 apa yang dia dah buat tadi tu kalau kita nak belajar ni panjanglah masanya dan akhirnya dapatan tadi ialah 0.78 yang menunjukkan dapatan kajian tindakan kita buat tadi berdasarkan keempat-empat pakar walaupun tadi Dr. Satirah kata tak boleh generalisasi dan sebagainya kan tapi ini ialah berdasarkan skop kajian kita dan berdasarkan kepada dimensi moral yang memang diperkenalkan oleh kurikulum standard sekolah Malaysia dalam pendidikan moral jadi ia menunjukkan purata 0.78 baik. Maka bila kita viva ataupun kita nak menyatakan kita punya dapatan tadi tu dia sangat deep lah di mana 0.78 tu sangat baik lah bukan sangat baik sikit dia nak dapat sangat baik jadi itu sebahagian lah sedikit Dr. Zaila sebab mungkin masa tak cukup yang boleh saya kongsikan berkenaan dengan orang cakap apa kebolehpercayaan yang saya gunakan di peringkat PhD.
Okey, itu dia ya. Jadi sebenarnya tak ada isu lah kalau orang katakan buat kajian tindakan ni macam syok sendiri dari segi orang sangsi daripada kesahan dan kebolehpercayaannya. Tadi mungkin sedikit teknikal yang kami kongsikan ini ada mungkin berguna kepada mereka yang sedang buat nasi biryani tadilah. Yang buat nasi biryani kambing tu kan. Kalau di peringkat sekolah yang untuk isu-isu yang kecil ya, yang kita buat bukan untuk tujuan pensijilan di pasca siswaza, kita tak perlulah sampai nak buat koin kapal tu kan. Di segi kesahan dan keboleh kepercayaan, mungkin kita boleh guna yang biasa saya guna untuk student saya di peringkat IPG, kita guna triangulasi sudah mencukupi. Saya guna triangulasi itu pun dah cukup kan, mendapatkan data menggunakan pelbagai kaedah. Saya selalu favorite saya lah ya, yang kita selalu guna untuk yang new beginners di luar sana ya, untuk nak kita melaksanakan kajian tindakan untuk classroom level ya, untuk tambah baik amalan. Mungkin kita boleh gunakan mengambil data dari menggunakan pelbagai kaedah. Selalu saya syorkan ialah menggunakan video sebab kita nak melihat amalan kita. What, because kita tak ada magic mirror tu. Kita tak ada mirror-mirror on the wall, how do I do my teaching today. Kalau kita ada mirror macam tu, senang kita kan. Tapi kita tak ada mirror tu, mirror-mirror on the wall tu tak ada. So we need to have a video that we can look and reflect about our teaching. And kita memfokus lah, kadang-kadang kita nak tengok kita punya induction ke, kita punya teacher and student talk ke, kita punya questioning ke, kita boleh mungkin kita tengok journal dulu, mungkin kita nak tengok fokus apa kan, kita nak tambah baik. Dan satu lagi favorite, saya suka sangat guna gambar-gambar foto. Yang ini senang kan. Macam sekarang ni pula saya banyak menggunakan, kalau misalnya murid saya, kami berinteraksi dalam Google Classroom, refleksi-refleksi murid itu, pandangan-pandangan murid dalam bentuk kalau macam di sekolah kita kadang-kadang dalam WhatsApp kan, dalam Telegram yang ditulis oleh murid-murid itu juga kita boleh ambil sebagai data juga. Maknanya bukan sekadar gambar ya, pandangan mereka. Dan juga kita boleh juga gunakan mereka punya hasil-hasil kerja, lembaran-lembaran kerja ya. Dan sekarang ni kalau mungkin student kita banyak buat presentation di TikTok pun kita boleh. Sekarang ni saya banyak gunakan Facebook, Instagram, yang punya komen-komen itu sebenarnya juga boleh memberikan kita kepelbagaian data. Itu juga sangat penting ya untuk kita punya keesahan dan kebolehpercayaan. Kalau Dr. Zailah nak tambah silakan. Dr. Zailah, apa yang Dr. Zailah cakap itu adalah termasuk dalam democratic validity. Process validity. The triangulation dalam qualitative study dipanggil triangulation of data. Okay, so the triangulation of data itu yang datang dari pelbagai sumber itu adalah untuk mengelakkan bias. Okay, kalau hanya datang dari satu sumber iaitu diri kita sendiri, our journal entry for example, of course lah kita kata kita bagus. Kita dah develop, kita dah undergone a journey yang sangat tu semua. Okay, tapi the information that we get from critical friends, daripada pelajar, daripada video yang Dr. Zailah sebut tadi itu perlu di kita justifikan under satu heading yang dinamakan proses validity. Okay, so dan yang demokratik dia macam sama tau. The triangulation of data collection method adalah proses validity. The triangulation of people, okay, berbagai pihak itu the dialogic conversation ya, between kita dengan kawan, kita dengan parents, kita dengan guru-guru lain, orang PPD, whatnot, that is called demokrasi lah ya. Melibatkan pandangan berbagai pihak itu is part under democratic validity. Okay, thank you. Okay, Dr. Zailah, nak tambah sikit. Kalau macam di UKM tu, yang Dr. Setelah kata tadi tu, berdasarkan her tadi tu, ada proses, ada outcome dia, ada demokratik dan sebagainya. Semua step-step tadi tu sebenarnya
perlu disahkan oleh pakar kalau di style UKM lah. Example, bila kita nak buat proses tadi tu, kita ada banyak cycle kan. Cycle tadi tu pun disahkan oleh pakar untuk kata orang tu betul ke you buatkan yang tindakan ni mengikut prosedur-prosedur langkah dan sebagainya. Kalau saya nak sebutlah di UKM tu, kalau pakar kerja tindakan ni lah Prof. Aisyah Buang beliau memang antara yang bagus lah untuk kata orang tu dalam kajian tindakan ni, dan dia memang katanya you pergi library, you cari thesis Zailah. Dia cakap macam tu kan. Jadi kan setiap proses-proses tu kalau kita nak katakan kita nak selamat, yelah kata orang nak tak sekambut tajuk pasal kesahan dan availability dan sebagainya, kita kena sahkan setiap proses-proses tadi tu. Even data yang kita collect tadi tu semua perlu disahkan oleh sebab kata orang tak nak shock sendiri kan. Di mana bila kita dah rapat tadi tu dan ada bukti siapa yang bersetuju dengan apa yang kita perolehi. Kohen Kapal tu sebenarnya dia nak mengira darjah persetujuan lah bukan? Darjah persetujuan, yes. Kan? Dia macam ada sedikit lah kuanti dekat situ. Dia sebab dia kuantifikasi kan data kualitatif tu. Tapi dia boleh nampak ada democratic validity. Demokrasi yang kita mengambil kira pandangan. Macam dalam qualitative study kita panggil member checking. Member checking. Member checking. So, that is democratic validity. Tapi kan kalau saya tambah sikit saja jelah saya teringat sebab kita dah buat. Kalau di UKM bukan setakat tu saja. Semasa nak menulis instrumen yang kita punya soal selidik apa temu bual, analisis dokumen semua tu kena kita bersedia kan. Semua benda-benda tu juga perlu disahkan oleh pakar-pakar. Jadi memang agak berat sikit lah kalau di UKM tu, tapi benda tu menyelamatkan diri kita di mana ada orang yang viva dan sebagainya. Kalau tidak kan, kalau kita tak buat semua-semua tu Dr. Hairul, kan tak cukup pula 300 muka surat. Bukan, kena major itu yang jadi tebal tu kan, peringkat Masters and PhD kan. Kalau macam cikgu untuk buat untuk tambah baik amalan, we don't go to that extent lah untuk pengesahan pakar dan sebagainya. Ini yang kami bincangkan ni adalah untuk peringkat pasca siswaza sebab ada request untuk kita share sedikit tentang pengalaman ya mereka ni di semasa. Tapi kalau kita bercakap tentang kajian tindakan yang bukan yang hanya kajian tindakan classroom based kajian tindakan ya, masih wujud all these validity criteria. Tapi mungkinlah not to the extent of contohnya buat tadi tu. Tapi member checking still ada. Video kita macam contohnya kita punya PNP, kita tak boleh kita je yang tengok video. Kita kena tengok video tu bersama dengan rakan kritikal. Yes, rakan kritikal yang akan memberitahu kita sama ada so masih kita sama juga saya selalu bercakap tentang literature review. Literature review pun sebenarnya adalah masuk under dialogic dialogic validity. Yes, sebab kita bercakap dengan when we read, we actually talk to the text. We interact with the text. Kita macam, this is my issue. Is this a shock sendiri punya issue? Tapi literature mengatakan bahawa di India juga student-teacher interaction is a big problem. Teachers tend to talk a lot and students are just keeping quiet in class, therefore there is no interaction. Okay, so that is also pengesahan daripada literature yang mengatakan yes, the issue that you are investigating is not solely your issue but it's also the issue is a worldwide issue. Okay, yang layak dibuat kajian, layak dikaji, dicari solution. Intervention kita pun, the intervention yang kita dapat, kita bukan intervention tu malam ni tidur PKA aku nak buat and you get the intervention. No, the intervention comes from our readings. That is also a dialogic validity where you, so that's why ada cikgu yang berkata macam dia get demotivated tau bila saya bagi workshop on action research. Kena buat literature review ke untuk action research? Bukanlah kita membuat literature review yang macam orang buat master dan PhD buat. Sampai 20 muka surat tu. No, tetapi isu kita mesti bersandarkan kepada what's going on in the outside our
classroom. Okey, apa yang berlaku di luar? Adakah mereka juga menghadapi isu yang sama? If mereka menghadapi isu yang sama, isu tu berakar umbi daripada mana? Is it the same as ours? So we do a dialogue between us and also our reading. Okay, so that is also part under dialogic validity. Okay. Dr. Zaila, itulah saya setuju tadi bila diberikan awal tadi tanya kenapa buat, saya memang pegang kepada frasa reflection, refleksi. Di mana bila kita nak writing tu dalam chapter 4 tu memang kita sentiasa berefleksi dengan apa yang kita dah laksanakan dalam kajian tindakan secara naratif lah. Kata orang tu sampai saya pergi bilik air pun saya teringat kajian tindakan saya. Masa tu saya duduk sebulan sebagai tahu saya jujur, sebulan tu memang saya cuti sebab saya bukannya beasiswa tau, PhD, sebab saya buat sendiri. Saya cuti sebulan, memang saya buat tu tak apa-apa, sikit-sikit menyebut pasal apa pemikiran moral, sebab moral kan, asyik moral je. Macam tu lah maksudnya naratif. And then saya sekarang ni cuba berdedahan kepada guru di sekolah buat satu paradigma di mana ubah cara pelaporan tadi tu sebab ramai orang guna pre and post kan. Jadi saya memang dah ajar buat secara temubual, apa pemerhatian, analisis dokumen, general refleksi. Dia memang tak tahu tapi saya kata awak kena tahu. Bila awak dah tahu ni, awak layak buat master dan juga PhD nanti. Yes. Tapi kalau nak belajar master dan PhD, tak boleh dengar tu pre and post tu, tak boleh dengar. Tapi saya cakap kalau nak belajar master dan PhD, jumpa Dr. Safira dan juga Dr. Zaila sebab mereka tu tipu. Okay, saya tak boleh dengar kalau pre and post tu, berbulu rasa tu kan. Banyak sangat saya buat pre and post maka berjaya, pre and post maka berjaya. Kita nak do away with that. Itulah saya sangat setuju lah ya, Dr. Safira kata dengan literature review sangat penting. That is where you have the knowledge. But kita kan theory generation tadi kan, that is where we got the understanding, kefahaman. Sebab kita ni nak membentuk new tasawur tau, new world view. Dengan kita punya action, dengan pembacaan tadi, kita akan dapat satu kefahaman baru yang nanti akan trigger new action. Itu yang dia kata menambah baik amalan tu. Itu yang menjadi di akademik tu, tak adalah dia jadi macam laporan biasa-biasa kan. Maknanya bukan yang kerja harian kita yang kita buat ujian sebelum, ujian selepas, oh berjaya. Kan? Jadi itu yang akan jadi menjatuhkan kajian tindakan itu sendiri. Jadi hopefully dengan adanya perkongsian malam ini, kita boleh memertapatkan balik kajian tindakan supaya ia berada pada landasan yang betul. Okay, kajian tindakan ini untuk menambah baik siapa? Menambah baik amal. Definitely you kena membuat rujukan, pembacaan, bukan benda yang you dapat sekelip mata malam tadi. Oh, ini satu tindak satu intervensi barulah kan. Malam tadi punya terfikir kan. It's not a simple macam tu kan. It could be macam saya tengok Dr. Syafiq punya thesis, dia menggunakan pendekatan inquiry. Maknanya after you do the actual research, you memang jadi pakar pendekatan inquiry. Macam contohnya Dr. Satirah menggunakan apa tadi, shared reading. Ya, itu bukan ciptaan dia sendiri, bukan dia dapat satu malam punya teknik. Dia akan jadi pakar dalam bidang ini. So mungkin you, benda tu bukan you nak cipta, is there. Macam you nak guna synaptics, akhirnya nanti you akan pakar macam mana synaptic nak digunakan, contohnya di dalam konteks orang asli dan sebagainya. Ya, jadi ini yang kita akan, at the end, kita tak adalah bersandarkan teori-teori balik-balik, Vygotsky balik-balik, Pavlov balik-balik itu. Kita nak, inilah suara guru. Melalui action research ini, kita dapat keluarkan dia panggil living educational theory. Teori-teori yang relevan, yang fresh, yang daripada guru-guru yang dapat memberi impak nombor satu sekali kepada diri kita. Improving ourselves. Okay, jadi yang dikongsikan tadi dari segi aspek keesahan dan keboleh percayaan itu sebenarnya meletakkan kajian tindakan itu sama taraf lah dengan reka bentuk yang lain tadi. Jadi jangan pandang tadam mata pada kajian tindakan kan. Jadi kami Tadi saya kata isu mengenai whether or not action research boleh di generalize ke tidak kan. Okay, sebagai tambahan sebab saya dah sebut validity, reliability and generalizability. Dia memanglah tak boleh di generalize, tapi Lincoln and Guba 1985 kata dia ialah transferable to
a similar context. Yes. Okay. And then Greenwood and Levy 1998 dia guna perkataan transcontextual credibility. Okay. Transkonteks dalam kita mempunyai konteks. Dr. Zaila punya, kita sebut bagi analogi rendang, Dr. Zaila. Dalam konteks Dr. Zaila, rendang dia begini, pedas, banyak cili api. Okey, saya nak, saya suka rendang Dr. Zaila. Tapi bila saya nak replicate, saya nak bawa ke dalam family saya orang Kedah yang tak makan pedas sangat. Okay, lemak-lemak sikit. So saya pun modify rendang Dr. Zaila. So hang tambah gula. Pasal apa hang tambah gula? Itu dipanggil transcontextual credibility by Greenwood and Levy 1998. Okay, so I just introduce to you all. Tolong jawab sikit ni daripada teacher Aisyah. Kajian tindakan hanya kualitatif, boleh ke buat questionnaire macam kuantitatif? Silakan. Adik-adik. Tak nak jawab. Silakan Dr. Arun. Okey, saya pun tak dapat nak jawab yang mungkin tepatlah, tapi berdasarkan apa yang saya baca dan lalui, memang sepatutnya kajian tindakan ni sebab dia refleksi. Kalau buat soal selidik, dia dah jadi macam satu keadaan apa berbeza kajian konvensional. Jadi untuk dekat dengan penyelidik sebagai kajian tindakan secara kuantitatif sepenuhnya, baru kita dapat merefleksi secara total dari segi penulisan kita. Itulah jawapan ringkas saya sebenarnya kalau orang tanya macam tu kan. Sebab saya tak pernah jumpa lagi kajian tindakan yang ada kuantitatif. Tak tahulah, mungkin Dr. Satirah boleh tambah sebab saya pun sangat novice dalam benda ni. Silakan Doktor. Dia banyak school of thought lah. Kalau yang school of thought yang purely qualitative, memang dia tak buat langsung lah question ni. Tapi contohnya baru ni kita ada ikut Burns kan? Burns, Professor Burns yang menyatakan boleh dibuat questionnaire. So to say that dalam Aisyah Research tidak ada langsung kuantitatif, mungkin we cannot be too harsh, rigid on this. Boleh, tapi yang kita pertikaikan ialah apabila the ending is its product oriented rather than process oriented. Action research is more interested in looking at the process undergone by the participants. It's not only the result oriented, kat ujung je. So what happened ni yang cancer sakit dalam perjalanan ni tidak di report. That's why itu actually it reflects our takut saya nak sebut it reflects the education system, kena sebut pelan-pelan sikit, di mana kita sangat mengagung-agungkan the end product and we forgot that along the way, okay, the process undergone by the participants is very important. Okay, kalau kita mengkaji anak kecil, kalaulah kita hanya melihat pada exam dia, sedangkan anak ini along the way daripada maybe dia start sebagai seorang yang sangat pendiam, tetapi sebabkan didikan guru dia dah boleh bercakap dekat hujung dan ada confident untuk bercakap. Tapi bila dia duduk exam, dia masih dapat markah yang sikit. Okay, so the quantitative part lah maknanya. Tak dapat menerangkan the part. Itu maksudnya kajian tindakan ni dia agak dia berat kepada kualitatif. Bagi saya kalau jawapan secara ni tak salah pun nak buat, tapi sebenarnya bagi saya berat tu kepada kualitatif. Betul. Sebenarnya ramai scholars memang letakkan kajian tindakan ini di bawah payung kualitatif, walau bagaimanapun terpulang atas kreativiti, sebab kita ni semua ke arah to convince ourselves. If we are convinced, then barulah kita kalau nak viva pun sangat mudah kita nak explain. Saya nak jugalah ambil satu analogi. Saya memang daripada dulu cerita pasal rendang ni kan. Nak cerita, nak banyak analogi untuk rumusan. Okay, sebab masa dah tak ada dah ni. Saya membayangkan macam rendang ni kita nak evaluate dia macam mana kita bagi orang rasa. Macam saya buat rendang, tak mungkinlah you buat sekali rendang tu boleh perfecto. Tak mungkin.
Itu sebab kita ada banyak cycle in action research. Bila you buat rendang, you bagi, mak you rasa. Ataupun mak mentua macam mana rasa, mak. Dah jadi belum macam mak punya. Apa lainnya pekat ni, kau letak apa ni kan? Pakai santan apa ni? Mak pakai santan. Kita pakai santan kota, mak. Weh, tak jadi macam mak punya dah. Apuek pergi second cycle. Boleh pula yang santan porah kan? Ha, cuba rasa sekali raya yang kedua pula, raya haji. Macam mana mak? Apa rasa eh? Uyang pula macam tak kono kau punya tak hitam ni, tak kali hitam mak punya hitam pokat. Mak tak macam mana tak jadi macam mak punya. Cuba mak rasa lagi sekali. Kau pakai santan apa? Dah pakai santan cair dah. Santan fresh. Ha, dia rasa-rasa lain macam. Rasa kau letak apa tak? Kau letak apa ni? Apa ni? Lengkuas tak? Tak ada lah. Eh tak letak lah mak letak halia. Oh patutlah kan. Cuba kalau tak lengkuas. Seraya depan pakai pula lengkuas. Dan begitulah. Itu yang dia kata cycle tu. Kita ke arah sampai nak jadi macam rendang omak kita. Rendang omak kita. Kan? Tak mungkin lah kan. Tak mungkin kita buat sekali rendang. Tak tahulah kalau ada orang lain. Setirah buat rendang berapa kali dah jadi dah belum macam mak punya. Renang saya dah campur mak mentua apa Dr. Zailah semua dah campur aduk dah. Itulah SCB analogi. We at the end we want to have the renang yang macam kita. Renang ni pun subjektif. Renang mak kita tu pun mungkin kita yang suka kan. Orang lain tak suka. Jadi itulah kajian tindakan lebih sikit sebanyak lah. Jadi saya punya rumusan lah. Okay, your last word. Betul saya nak tutup ni. Okay, last word. Kita mulai Harul dulu. Okay, bagi saya lah kalau nak tajuk kita hari ni kesahan dan juga kebolehpercayaan ni. Perkara pertama ialah dari segi tertib. Daripada mula kita nak buat kajian tindakan di peringkat master dan juga PhD, kita kena ada tertib penyusunan bagaimana kita nak tentukan kita punya kesahan tadi tu. Pastikan semua benda kita buat tadi tu diuji kesahan dia. Diuji tu dengan meminta orang lah untuk mengesahkan. Triangulasi boleh di peringkat tinggi tapi nak nampak advance tadi, saya ajar secara kawan kapal. So bila you present, orang akan cakap, wow, kajian tindakan pun ada kawan kapal. Of course juga kan. Sebab kajian tindakan ni juga merupakan satu kajian yang sah. Okay, saya nak beritahu saya memang menghadapi masalah di peringkat Viva, di peringkat PhD. Tetapi bila saya cerita keadaan-keadaan tadi tu, dia mengubah konteks kefahaman panel pembaca tadi tu, di mana dia nampak lihat ketertiban dalam penulisan kajian tindakan ni sangat unik. Saya kena pegang perkataan unik sebab dia memang bukan pakar yang membaca tadi tu, tapi bila dia tengok kajian tindakan kita punya pelaksanaan tadi tu dengan kesahan dia keujian dan sebagainya tadi tu, dia rasa macam kajian tindakan ni sangat unik, ada cycle-cycle dia, ada kesahan dia. Apa yang lebih penting, dapatan-dapatan kita tadi tu sangat menarik sebenarnya kerana kita merefleksi apa yang kita dah buat tadi tu. Jadi kepada novice di luar sana yang nak buat kajian tindakan di peringkat master dan juga PhD, sediakan bekalan ilmu terhadap penyelidikan kajian tindakan ini dengan metodologi dia yang sangat tinggi lah. Saya rasa kalau orang kenal Dr. Syafiq, saya rasa anak murid Dr. Satira, saya rasa itu macam gudang ilmu lah dengan beliau. Banyak bahan-bahan rujukan yang boleh ni kan. Dan mereka sebenarnya ada community Marnet, Malaysian Action Research Network tu. Mereka selalu berkongsi-kongsi idea dan sebagainya. Boleh join promosi sikit. Okay, tu saja. Silakan. Okay, thank you. Last word Satira, please. Okay, saya nak, sebenarnya Dr. Zailah dia nak tanya saya kenapa saya passionate tentang issue research, dia tak tanya soalan tu. Jadi saya your last word. Why are you so passionate about issue research? Passionate. Okay, nak kait juga dengan reliability, validity dan juga generalizability. Okay, kenapa saya passionate? Because action research ni kita, we are being ourselves lah. Kita investigate ourselves, our own practice untuk menjadi pengamal yang lebih baik. Kita as a result of kita mengkaji diri kita, kita juga sebenarnya contribute to social change. Okay, seperti yang diwarwakan oleh Clendinin and Conlin for example. Okay, dan report action research kita adalah dalam bentuk cerita. Jadi bila kita bercerita kepada orang di luar sana, is actually a narrative academic yang sangat ada empirical data, okay, yang valid dan bukan hanya is a typical reflection. So bila orang baca, kita kongsi kita punya action research, it makes sense to them.
Okay, kenapa the problem that is faced by Dr. Satira, saya juga mengalami masalah yang sama. Okay, I can use her intervention in order to improve myself and to improve my students. So maknanya kita tidak hanya mengkaji fenomena, tetapi kita mengkaji, kita mencari jalan penyelesaian dan kita dapat berkongsi jalan penyelesaian itu dengan guru, kalau dalam konteks guru ataupun practitioners, ya, medik ke nursing ke, kita dapat berkongsi dengan practitioners yang lain. Thank you. Okay, itu dia semangat adik-adik, ya. Saya sangat teruja sebenarnya. Inilah dua orang yang akan meneruskan perjuangan, ya, dalam kajian tindakan ini. Apabila saya dah bersara dalam sistem Kementerian Pendidikan nanti, saya adalah orang yang akan bawa lagi action research. Saya sangat bersyukur dengan ada Dr. Syafiq Aiman juga, ya, ex-student saya yang sangat bersemangat dengan Marnet aktif. Sila join. Sorry Dr. Zaila. Kalau Dr. Hairul promote Marnet tadi, ya, saya nak promote the book discussion yang dikendalikan oleh buku, kan? Kelab buku, kita ada kelab buku kalau yang belum daftar dengan kelab buku itu, dan kita ada sebulan kita sekali kita ada book discussion. So book discussion ni is not only kalau novice je, saya pun turut belajar. Learning does not stop. Oh saya tak boleh declare saya dah pandai, saya dah pakar. Saya bukan. I'm still learning. So Dr. Syafiq akan share, dia menggunakan kesempatan dia berada di London, ya, sekarang sedang buat postdoc. So banyak buku ataupun bahan yang okay, so sepanjang kita buat book research itu, kita akan dapat access to free e-book ataupun artikel itu yang kita tak akan dapat melalui just Google. So kita baca dan kita bincangkan bersama dalam sesi book discussion, and I found it very beneficial, okay, untuk menambah ilmu. Okay, apa pun yang kita buat, it has to be based on ilmu. Tidak boleh je membabi buta je kita membuat apa-apa pun lah, not necessary action research. Okay. Yes, itu dia, ya. Jadi alhamdulillah, begitulah tadi perbincangan saya bersama Adinda Dr. Satira dan juga Dr. Hairul, yang kami tiga orang ni adalah tiga yang sangat passion dalam action research di Malaysia, yang kami sering mempromosikan, sering mengendalikan workshop-workshop kajian tindakan di sekolah-sekolah di Malaysia. Dan saya harap sedikit sebanyak perkongsian dapat memberi manfaat, dan video ini dapat menjadi rujukan kepada anda semua yang tertanya-tanya tentang keesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian tindakan, bagaimana kita melaksanakannya. InsyaAllah tadi telah dikongsikan dengan panjang lebar oleh dua orang panel yang saya jemput khas pada malam ini. Okey, saya berdoa mudah-mudahan di luar sana dapat meneruskan kajian tindakan. Siapa yang belum, tak ada idea lagi, bolehlah menung malam ni, kan. Yang mudah untuk mula ialah cari, ya, kat mana you rasa cabaran yang paling you nak selesaikan dalam konteks kerja you. Ya, kalau contohnya saya katalah mudah, kalau you sebagai guru fizik ataupun guru chemistry, you tengok tang mana yang you sukar nak mengajar, kan. Yang mana you rasa you need to improve. Ataupun paling senang you ambil sekarang ni, kan, dalam talian, you rakam you punya kelas tu, you tengok balik, you reflect. You have to begin with something like a video, rakaman video, you tengok. Aku ni bagi aku je bercakap, kan. Kita je bercakap. Kalau kita je bercakap tu, dia akan jadi student dengar dia sekali lalu, dia tak singgah. Sekarang ni kita kan ke arah, dia kata kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun pembelajaran bermakna dalam TS25. Kita nak mengajar something supaya student tu lekat, kan. Kalau kita je bercakap, dia tak lekat. So macam mana kita nak buat aktiviti berpusatkan pelajar? Saya rasa itu satu cabaran. Itu adalah satu fokus yang kita boleh jadikan kajian tindakan. How can I promote active learning in my online class? For example, that would be a very good research question for an action research study. Okay, jadi itu kepada siapa yang tak ada idea tadi, mungkin you boleh begin like that. You just tonton satu rakaman video pengajaran anda, anda akan nanti dapat idea. Okay, dan
macam gap lah. Kita nak ke arah bagaimana kita nak melaksana contohnya pembelajaran bermakna, macam mana kita nak buat didik hibur, macam mana kita nak laksanakan dari segi 6C. Itu semua cabaran-cabaran kita guru sekarang. Itu adalah antara contoh-contoh fokus yang anda boleh gunakan untuk buat kajian tindakan, insyaAllah. Kalau semua cikgu-cikgu di Malaysia ini melaksanakan kajian tindakan, sentiasa ada budaya menambah baik amalan, masyaAllah cikgu, kita akan upgrade the quality of teachers in Malaysia, insyaAllah. Itu macam tu semangatnya, nak bagi semangat kepada cikgu-cikgu luar sana untuk terus embark on your action research journey. Jadi saya bagi pihak panel ingin mengambil merampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekhilafan di sepanjang kami bersiaran. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain siaran.